Hai, kalian bisa dengar suara aku nggak? Aku udah lama deh nggak siaran radio gini. Halo. Hai. Kenapa sih aku gak boleh ketawa emangnya? Halo, apa kabar kalian hari ini? Gimana? Kemarin ya harusnya, kemarin gimana? Kamu gimana kemarin? Ngapain aja? Yang udah mau tidur nggak apa-apa ya, tidur aja. Aku cuma pengen ngobrol-ngobrol doang kok, sumpah. Kalau udah mau tidur nggak apa-apa, tidur aja, kan bisa nanti nonton. Soalnya kan nggak pakai muka juga. Aku nyari malam soalnya biar nggak banyak yang spam spam gitulah, tau lah. For a love, for an apology, for making me feel like if I try to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on immediately. Bum, bum, bum. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I look in your eyes. I say you. Aku SR radio tuh sebenarnya karena biar kayak kalian kan gak bisa ngeliat muka aku kan, jadi kayak ya udah kalian sambil tiduran aja, siapa tahu bisa bikin ngantuk kan dengerin aku ngomong. Jadi ini tujuan aku sleep call biar kalian tidurnya nyenyak. Kita SR radio kayak sleep call gitu kan. Iya, biar kalian bisa tidur. Ya. Spill gigi. Ih, belum ada waktu nih belum buat ke dokter gigi. Ya ampun, gimana ya? Tapi sebenarnya nggak sakit sih. Kayak masih bisa ngapa-ngapain juga. Masih belum terlalu kelihatan kalau dari jauh. Kecuali kalau kalian di depan muka aku banget terus ngeliatin gigi aku baru kelihatan. For you. 12 Oktober banget, Del. Iya nih. Kan sekarang 12 September. Bulan depan banget ya. Ya apalah ya. Kan udah mau 4 bulan bulan depan. Asking for love, for an apology. For making me feel like I'd kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on. You moved on. Cepet banget, Del. Iya, ya ampun. Mau kemana sih buru-buru banget? Ya ampun. Gak gitu loh, aku gak buru-buru loh. Abis grad ngapain, Del? Ya, berlaku seperti manusia biasa aja. Kalau ada kerja ya aku kerja. Aku ngelakuin apapun yang aku mau aja sih. Kalau ada yang aku suka akan aku lakuin. Aku mau kemana aku akan pergi. Lebih kayak gitu aja sih. Aku mau misalnya mau ketemu kalian-kalian, aku mungkin akan bikin acara, kayak bikin makan-makan buat kayak kita ketemu lagi. Kan bisa gitu. Tapi kalau kalian masih ingat aku ya mungkin nanti ya. Kalian masih mau ketemu aku gitu. Bikin YouTube aja deh. Aku masih belum kepikiran sih bikin YouTube, tapi kayaknya aku pengen sih buat bikin vlog-vlog gitu. Lucu gak sih? Kalian gak suka? Bikin vlog gitu, kayak aku suka deh nanti.
Cuma nanti ajarin aku ngedit video ya. Meet and greet keliling Jawa gak sih? Astaga. Kayaknya gak ada yang mau ketemu aku deh. Mabar game. Iya kali ya, seru kali ya kalau bikin mabar. Apa yang bisa bareng-bareng? Jadi streamer deh. Gak tau, kalau streamer aku kan mut-mutan ya. Lebih baik nih timesnya apa gitu. Roblox dulu, iya kali ya, seru kali ya kalau Roblox ya main sama kalian. Tapi jangan jangan ini, jangan jangan spam, kasihan yang lain. Gak tahun depan aja deh, oh. Kalau tahun depan udah ribet kan, akhir tahun aja udah mau SSK. Sedangkan aku kan gak ikut SSK kan. Jadi daripada aku menyusahkan yang lain-lain, mendingan aku kret. Ini sekarang kayaknya aku yang telat kenal sama kamu ya. Nggak ada yang telat kok kenal sama aku, pasti semua itu sudah diatur. Semua itu sudah diatur ya nggak sih. Kayak aku seneng kok bisa membagi kebahagiaan aku ke kalian walaupun itu baru sebentar. Abis kredit mau kemana Del? Ke rumah. Ludo King Del. Iya ya, Ludo ya. Ih, aku tuh jago banget main Ludo loh. Kalian kalau main sama aku Ludo, siap-siap aja kalah. Jago. Iya, aku jago tau main Ludo. Nanti kalau ketemu waro aku lagi. Iyalah. Astaga, kalian nanti kalau misalnya udah aku udah grad nih, kalian ketemu aku misalnya di mall atau gimana. Kayak kalau kalian mau nyapa aku jangan sungkan ya. Aku enggak akan tiba-tiba nonjok kalian kok. Aku akan pasti akan nyapa balik kalau kalian minta foto dengan baik-baik gitu. Tapi jangan tiba-tiba kayak tiba-tiba apa ya? Dengan sopan aja, pokoknya pasti aku akan balas dengan sopan kok. Please nonjok gue. Stop. Aku pukul ya dadanya sampai bunyi dek. Tiba-tiba nyubit boleh gak? Kalau kamu tiba-tiba aku pukul gimana? Dia lemes banget gak nafsu makan ini mah. Astaga, lebay deh. Aku kan masih hidup. Aku cuma udah gak di JKT lagi nanti. Kan masih, nanti aku kan juga masih ke Jepang bareng member. Terus masih meet and greet juga sama kalian. Masih ada Theater of Air mungkin. Kan masih bisa ketemu tuh dalam waktu sebulan ini sebagai member JKT48. Jangan lupa dateng ya nanti live show aku ya. Pasti kalian kepo kan aku pakai gaun apa nanti. Aku juga gak tau pakai gaun apa. Jauh deh, kan ada streaming. Bisa dimundurin lagi. Waduh. Showroom terakhir dong ini. Enggak dong, masih showroom kok nanti. Ini karena abis pengumuman, aku takut kalian gak bisa tidur nyenyak, jadi aku showroom radio. Semoga Verif, amin. Semoga kalian semua yang pengen nonton, yang bener-bener pengen nonton dan ketemu aku, semoga Verif ya.
ada proyek kan nanti. Proyek pembangunan. Dress code apa nih? Dress code apapun yang kalian suka, guys. Aku enggak tahu bikin dress code apa soalnya. Lagi suka lagu apa? Aku lagi suka lagu-lagu Billie Eilish aja sih. Tapi kayaknya kita setel Bernadia enggak sih? Please, aku pengen ngerjain kalian sih, pengen. Tapi kalian, aku jahat banget enggak sih? Aku ngerasa aku jahat deh sama kalian, tapi aku sayang banget loh sama kalian. Maksudnya, aku tahu banyak orang yang jahat juga sama aku di sana, tapi kalian bela-belain aku, rela luangin waktu kalian buat belain aku. Kayak aku nggak apa-apa gitu, kayak aku yang dijahatin. Aku nggak apa-apa banget, sumpah, aku aja yang dijahatin. Tapi kalau kalian jangan, aku lebih baik kayak ya udah jahatin aku aja, tapi jangan jahatin yang dukung aku gitu. Kayak ya udah, kalau mau bilang yang jahat-jahat ke aku, so kayak aku juga akan ya udah nggak apa-apa, karena aku nggak bisa memaksa semua orang buat suka sama aku gitu. Tapi kalau kalian tuh, kalian semua tuh baik banget loh. Apa mungkin caraku tertawa? Mungkin dengkurku saat tertidur lelap. Yang tak lagi cinta. Moncam lah. Aku udah pakai baju tidur, udah gak jelas mukanya, guys. Jadi kayak yaudah. Aku kan, ini kan tujuan aku kan biar kalian bisa tidur. Aku pengen ngobrol aja. Siapa tahu dengan kalian dengerin aku ngobrol. Kan ada tuh orang yang kayak harus tidur tuh harus dengerin podcast gitu-gitu. Nah, enggak, biar kalian tidur. Ya kan? Enggak begitu, orang-orang jahat kita musnahin bareng-bareng. Jangan, enggak apa-apa, guys. Aku tuh karena selama ini juga kayak udah lama-lama kayak terbiasa aja, kayak banyak orang yang gak suka sama aku. Tapi aku punya kalian, aku punya teman-teman yang baik juga, aku punya keluarga yang baik, aku juga punya mental yang sangat baik untuk diri aku sendiri sekarang, alhamdulillah gitu loh. Jadi kayak udah, aku akan menilai mereka semua, ya udah, emang aku gak bisa menyenangkan semua orang. Aku ya udah, aku fokus menyenangkan kalian semua yang suka sama aku. Itu aja sih. Ya kan? Kayak aku gak mau. Aku tuh gak mau kayak kalian tuh sedih gara-gara aku dijahatin. Gak apa-apa, it's okay, guys. Aku kuat kok. Aku gak akan yang kayak orang ngejahatin aku di sosmed doang. Kayak aku berlarut-larut sedih gitu. Enggak kok. Ya aku malah sedih. Kalian tuh sedih gara-gara aku bakal grad. Aku lebih sedih gara-gara itu. Kayak nanti kita bakal bisa sering. Aku bisa notice kalian, aku bisa mungkin bisa mendengarkan kalian cerita. Harus bahagia, Del. Iya, kamu juga ya. Kita bahagia bareng-bareng. Iya, harus. Harus, guys. Reva gak nanyain. Reva
kenapa gak nanya kabar kita? Dia udah nanya loh, gimana kalian hari ini dan kemarin? Satu bulan belum kan? Ku yakin masih ada sisa wangiku di bajumu. Baik saja, bukan senyummu lebih lepas. Aku di sini hampir gila. Jalan sepakat akhir setelah beribu debat panjang. Oh, sampai subuh ya dua. Kan nggak tidur tidur nanti. Aku di sini belum terima. Gantikanku mengkhawatirkanmu setiap waktu. Udahlah pada bahas grade semua, iya. Gimana dong, pasti mereka pada bahas grade guys. Jangan marahin mereka. Love you Del, love you more. Satu bulan tumben gak face reveal. Itu ada moka. Mungkin kau lupa sudah ada hati yang harus kau jaga. Ayo pukulin. Pukulin siapa? Astagfirullah. Kayak selama ini tuh yang aku pikirin pas aku mau grad tuh aku selalu mikirin kalian dan member-member sih. Maksudnya kayak mau gak mau aku tuh bakal lebih sering ketemu member di JKT48 daripada keluarga aku sendiri, bahkan abang-abang aku, mama papa aku. Kayak aku ketemu mama papa aku tuh ya udah pagi sama malam, siang sampai malam kan aku ketemunya sama member kan, kayak udah setiap hari. Nah, Flora, Christy, Marsha, Catherine, Cigre, yang kayak gitu-gitu loh. Dan member lain-lainnya, Cevio, Freya. Aku sayang banget sih sama mereka, maksudnya kayak mau gak mau mereka juga udah bagian dari hidup aku gitu loh. Ada buat saluran di IG. Iya, kalau ngerti ya. Sumpah aku tuh katro, guys. Aku tuh enggak ngerti gitu-gituan loh. Ngajarin ya nanti. Aku enggak ngerti, please. Tanya Z, ya nanti aku tanya ya. Boleh nangis terus ya, enggak boleh. Remember to miss me. And you sold your car. Now you walk the miles. But your feet feel numb. Crosswalks in my mind are shaky, so please hold on tight. All my demons run wild. All my demons have your smile. Jangan pernah lupain kita ya. Ya ampun. Gimana cara aku ngelupain kalian? Kalian ya gak sih yang jangan lupain aku? Karena kayak nanti
waktu akan berlalu dan semua kehidupan kalian akan terus berjalan, guys. Dan mungkin kalian bakalan ketemu orang-orang yang bakal kayak, atau oshi-oshi baru gitu loh. Mungkin akan kalian bisa bahagia lagi, bisa kayak, oh my god, gue punya oshi baru sekarang. Aku harap kalian sih yang gak ninggalin aku dan gak lupain aku. Cuma kan aku kan gak boleh egois ya. Karena kayak mau gimana pun juga, hidup akan terus berjalan. Sebar aku baca lagi, baca komen ya. Rencana kedepannya gimana, Re? Banyak kok rencananya. Aku mau fokus aja sama diri aku sendiri. Aku mau fokus bagian orang sekitar aku, bagian diri aku sendiri. Lakuin apa yang aku mau, apa yang aku suka, dan mencoba hal-hal baru. Gitu aja. Masa terberat lu pas di JKT apa dulu? Pas lagi cedera pinggang mungkin ya. Itu sih karena aku harus kayak harus rehat dulu selama beberapa bulan, gak bisa ngapa-ngapain. Itu mungkin kayak waktu kick off anniversary konser aja kan aku gak ikut banyak lagu kan. Mungkin kalau kalian tahu, karena aku lagi cedera pinggang, cuma bisa ikut beberapa lagu doang. Sedih aja. Kayak bahkan waktu kemarin aku apa, yang NF Theater, yang tim-timan, kan lagu tim J kan sebenarnya gak terlalu susah, yang gimana-gimana kayak tim Katri kan. Cuma karena dan aku memaksakan diri aku untuk melakukan yang terbaik, karena koreonya kan kayak nunduk-nunduk gitu kan, pinggang aku tuh bengkak, kayak bengkak lagi gitu loh, kambuh lagi. Kayak mau gak mau tuh aku tuh gak bisa yang terlalu gimana-gimana kalau buat ngedance. Dan aku juga kayak, ya mau gimana kan. Yang kemarin, iya. Jadi kayak aku harus pakai koyo, gitu-gitu. Sakit gak? Ih, jangan nanya. Sakit atau enggak, pasti sakit. Cuma kayak, aku ngerasa, ya kapan lagi aku bisa ngerayain teater kan? NF Theater. Jadi aku harus ngelakuin yang terbaik. Udah membaik belum? Udah kok, udah membaik. Karena aku langsung minum obat. Aku juga pulang-pulang langsung istirahat. Jadi ya, mau gimana pun juga, mungkin emang ini ya keputusan terbaik buat aku. Dia suka Nadine, suka. Pelototin Mocha. Lucu kan, Mocha gemes deh.
sayang banget sama muka lo ya. Gen 8 sisa 4 orang. Iya, Gen 8 semangat ya. Semangatin Gen 8 ya, guys. Jam segini anaknya makan apa ya? Gak makan sih. Tapi aku kalau jam segini biasanya suka bikin antara mie kalau enggak roti bakar. Ya kayak enak aja gitu. Muka jenis apa dia munchkin? Udah ketawa ang-ang-ang dong. Aftergrad bebas lo mau makan apa aja deh. Jangan dong, nanti aku gendut guys. Aku harus jaga makan. Pagi kan kojek itu kan olahraga terus kan setiap hari. Ini kan nanti aku bakal tetap olahraga sih nanti pokoknya. Mancing gak sih dong? Pakai jas aja deh, jangan gaun. Stres. Gaun lah. Ya, tidur gak sih guys? Tidur gak sih? Tidur ya. Kalian semua tidur ya. Demi jam 2 juga. Nanti kalau misalnya aku ada waktu lagi SR, aku akan SR lagi kok. Oke. Good night. Dadah. Have a nice dream semuanya. Aku bacain dulu bentar. Ada nama satunya Kak Anet, Dimzai, Rizky, FT, Mabuk, 48, Perkedel Kacang, KDHL, Togel Nyambek, astagfirullah, Aerodeo, Indah SFR Keren, Kak Agzi XV, Denny, Romadhan, Farhan Bram, Usahayal, Alfari, Firza, Irawan. BTW, yang video call aku sama aku bulan ini, see you ya nanti ya, video call terakhir aku. Bye-bye, dadah, love you guys.